بسم الله الرحمن الرحيم. Halo sobat Nobo Sorakui, jumpa lagi di channel Nobo Sorakui. Bagi masyarakat Indonesia, ubi rambat dianggap sebagai makanan tradisional yang banyak dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam jenis masakan atau makanan khas Nusantara, bahkan di beberapa daerah dianggap sebagai makanan sehari-hari yang tidak berharga. Well, tahukan Anda bahwa di luar negeri banyak orang yang mulai mencari tahu tentang manfaat sweet potato atau ubi rambat ini. Kandungan kaya nutrisi ubi rambat. Ternyata menurut penelitian, ubi rambat mengandung banyak sekali vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Kaya akan kandungan beta-carotene, vitamin C, serat dan bahkan kandungan karbohidrat serta kalorinya dianggap yang paling tepat untuk dikonsumsi sehari-hari. Selain itu, ubi rambat juga dianggap sebagai solusi atau pilihan makanan yang lebih sehat dari sumber karbohidrat lain seperti nasi dan kentang. Untuk lebih jelasnya berikut adalah manfaat sweet potato yang penting untuk Anda ketahui. 1. Membantu menurunkan berat badan. Dibandingkan sumber karbohidrat lainnya, ternyata sweet potato lebih efektif dikonsumsi untuk menurunkan berat badan karena kandungan seratnya akan membantu Anda menjadi cepat kenyang dan mengurangi keinginan Anda untuk ngemil. 2. Dapat mencegah diabetes. Sweet potato merupakan sumber karbohidrat yang baik untuk para penderita diabetes karena menyediakan cukup karbohidrat untuk digunakan sebagai sumber energi tanpa takut menyebabkan naiknya level gula darah. 3. Mengurangi risiko penyakit jantung. Ternyata menurut penelitian, sweet potato sangat tinggi kandungan potasium yang dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung seperti serangan jantung ataupun stroke. Potasium akan membantu mengurangi kelebihan sodium dalam darah yang dapat menyebabkan hipertensi. 4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kombinasi dua vitamin penting seperti beta-karoten dan vitamin C merupakan solusi tepat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, terutama bagi Anda yang sedang dalam proses masa penyembuhan. 5. Mengandung antiinflamasi. Salah satu kandungan penting yang terdapat dalam sweet potato adalah kolin yang merupakan zat penting untuk membantu mengatasi masalah inflamasi. 6. Baik untuk kesehatan mata. Beta-karoten yang terkandung dalam sweet potato merupakan salah satu provitamin A penting yang tentunya sudah dikenal sangat baik untuk kesehatan mata serta membantu mengurangi risiko penyakit mata yang disebabkan oleh degenerasi sel. 7. Membantu mengoptimalkan sistem pencernaan. Sebagai salah satu sumber serat yang baik, tentunya sweet potato atau ubi rambat juga baik untuk sistem pencernaan di mana dapat membantu mengatasi konstipasi atau sembelit sampai diare. 8. Sumber energi baik. Banyak orang memutuskan untuk menghentikan konsumsi karbohidrat dengan alasan mengurangi konsumsi glukosa yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, padahal karbohidrat merupakan sumber energi yang baik. Sweet potato mengandung karbohidrat baik yang cukup sebagai sumber energi tanpa takut kegemukan atau menyebabkan diabetes. 9. Kaya kandungan vitamin C. Tidak seperti makanan pokok lainnya seperti nasi atau kentang, sweet potato mengandung banyak sekali vitamin C. Fungsi vitamin C membantu mengoptimalkan penyerapan nutrisi serta sangat baik untuk kesehatan kulit.
10 mengandung antioksidan yang tinggi. Dibandingkan dengan makanan pokok lainnya, ternyata sweet potato atau ubi rambat sangatlah tinggi kandungan antioksidan. Antioksidan merupakan zat penting bagi tubuh, namun tubuh tidak dapat memproduksi antioksidan yang cukup sehingga memerlukan asupan dari makanan. 11. Baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Salah satu kandungan mineral yang banyak ditemukan di sweet potato adalah mangan. Mangan memiliki fungsi utama untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Sementara itu, vitamin C pada sweet potato juga dapat mencegah pendarahan pada gusi sehingga meningkatkan kesehatan gigi dan gusi. 12. Mengurangi kadar kolesterol darah. Mengkonsumsi sweet potato dapat memenuhi kebutuhan serat harian sampai 33%. Serat yang baik dapat membantu mengurangi kadar kolesterol darah, di mana serat akan mengikat kelebihan kolesterol jahat dan mengeluarkannya dari sistem metabolisme tubuh. 13. Membantu mengatasi stres. Salah satu kandungan vitamin penting yang terdapat dalam sweet potato adalah vitamin B kompleks. Menurut penelitian, mengkonsumsi makanan kaya vitamin B kompleks dapat mengoptimalkan pembentukan zat asam pantotenat yang memiliki fungsi utama untuk mengurangi produksi hormone penyebab stres. 14. Solusi sarapan sehat. Jika selama ini Anda bingung ingin memberikan sarapan sehat dan berenergi kepada keluarga Anda, sweet potato merupakan salah satu solusi sarapan sehat karena kaya serat, vitamin dan mineral. Karbohidratnya juga merupakan sumber energi yang cukup dan baik untuk seluruh keluarga. Di Indonesia sendiri, selain manfaat sweet potato yang disebutkan di atas, ubi rambat juga sangat mudah ditemukan serta sangat murah. Jadi tidak heran di beberapa daerah ubi rambat dijadikan solusi makanan pokok pengganti nasi. Namun ternyata ubi rambat juga mengandung senyawa asam oksalik yang ternyata dapat berpengaruh negatif pada sistem saluran kencing. Jadi jika Anda memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan saluran kencing, sebaiknya kurangi atau hindari mengkonsumsi ubi rambat. Itu dia tadi 14 manfaat sweet potato solusi sarapan sehat untuk keluarga. Semoga bermanfaat untuk Sobat Ndobo Sorakui. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video Ndobo Sorakui selanjutnya.